Assalamualaikum teman-teman, langsung aja ke tutorialnya, pilih proyek baru. Masukin titik bitnya, pilih tambah, klik videonya, pilih ekstrak audio. Terus klik audionya, pilih irama. Ikutin titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir, kalau udah pilih checklist. Kembali dulu, pilih rasio. Pilih 9 banding 16. Klik tanda plus. Masukin 2 foto, pilih tambah. Nah, video titik bitnya hapus, akhirannya hapus. Oke, untuk durasi foto yang pertama jadi 10.9 detik. Perbesar fotonya, di akhirnya kasih keyframe tetap, di titik bit pertama kasih keyframe tetap. Titik bit kedua fotonya perbesar. Nah, di antara titik bit ke satu dan kedua, di tengahnya kasih grafik keluar satu. Antara 2 dan 3 kasih masuk 1, pilih checklist. Pilih animasi, pilih masuk, pilih perbesar 1, durasinya 2 detik, pilih checklist. Sekarang ke awalan, pilih efek video. Cari aja kilauan atau sparkle ya. Pilih checklist. Pilih sesuaikan, untuk keterangannya udah aku simpan di sini. Pilih checklist. Durasinya sampai akhir foto yang pertama. Sekarang kalian bisa klik foto yang kedua. Durasinya 4.5 detik ya. Ke awal foto kedua, perbesar dulu layarnya. Perbesar fotonya sedikit aja. Nah, sekarang kalian perhatiin ya. Di awalnya kasih keyframe tetap. Geser ke tengah kayak gini, kasih keyframe tetap. Titik bit kedua kasih keyframe tetap. Nah, di titik bit yang ketiga kasih keyframe tetap. Antara titik bit 2 dan 3 di tengahnya fotonya perkecil ya teman-teman, kayak gini. Terus di sebelah kiri yang ini kasih grafik keluar 1. Sebelah kanannya kasih masuk 1. Nah, nanti di antara titik bit kedua dan ketiga, ini jangan diedit lagi ya, teman-teman. Pas kita edit jedak-jeduknya ya. Oke, kita lanjut. Di tengahnya kasih keyframe tetap. Titik bit keempat fotonya perbesar. Di tengahnya kasih keyframe tetap. Titik bit kelima fotonya perbesar. Di tengahnya kasih keyframe tetap. Titik bit keenam fotonya perkecil. Terus di tengahnya kasih keyframe tetap, titik bit ke-6 tetap. Tengah tetap, titik bit 7 tetap. Tengah tetap, titik bit ke-8 fotonya perbesar. Tengah tetap, 10 perbesar. Tengah tetap, di akhirannya fotonya perkecil ya. Kalau udah, sekarang aku jelasin jedak-jeduknya, kalian bisa ke awal foto yang kedua. Nah, di antara titik bit ke satu dan kedua, di tengahnya kan udah ada keyframe ya. Jadi kalian tinggal kasih keyframe kanan-kirinya. Nah, nanti kan di tengahnya ada 3 keyframe kayak gini ya. Keyframe ke satu fotonya kebawahin, kasih keyframe sebelah kirinya. Terus keyframe yang ke satu hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Ulangi sekali lagi, kasih keyframe sebelah kirinya, keyframe ke satu hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Di keyframe kedua fotonya geser ke sebelah kanan, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe kedua hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Ulangi sekali lagi, kasih keyframe sebelah kirinya, keyframe kedua hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Di keyframe ketiga fotonya ke atasin, kasih keyframe sebelah kirinya, keyframe ketiga hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Terus ulangi sekali lagi, pokoknya pengulangannya 2 kali ya.
Nah, sekarang kalian bisa ke di antara titik bit ketiga dan keempat. Kasih keyframe kanan kirinya. Nah, keyframe ke satu fotonya ke bawahin. Kasih keyframe sebelah kirinya, keyframe ke satu hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Terus ulangi sekali lagi. Di keyframe kedua fotonya geser ke sebelah kanan, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe kedua hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Ulangi sekali lagi. Di keyframe yang ketiga fotonya ke atasin, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe ketiga hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Ulangi sekali lagi, pokoknya pengulangannya dua kali. Nah, di antara titik bit keempat dan kelima sampai akhir, caranya sama kayak di antara titik bit ke satu dan kedua tadi ya. Kalau udah sampai akhir, kalian tinggal salin foto yang kedua. Terus klik foto yang disalin, pilih fitur ganti, ganti fotonya. Nah, di antara foto kedua dan ketiga, klik transisinya, pilih kamera, pilih tarik keluar, durasinya 1 detik, pilih checklist. Oke, sekarang ke akhiran, klik tanda plus, masukin penutupnya. Terus klik penutupnya, pilih kecepatan, pilih normal. Di sini aku jadi 0.5. Nah, perkecil kayak gini ya. Oke, kalau udah kita tinggal kasih efek, kalian bisa ke titik bit ke-7. Kembali pilih efek video, pilih lensa, pilih cermin, pilih checklist. Untuk durasinya udah aku simpen di sini ya, teman-teman. Oke, kalau udah. Untuk versi yang gak pakai Pro ini udah jadi, kalian tinggal jadiin template. Tapi kalau kalian pakai Pro, kalian bisa ke titik bit yang kelima di sini ya. Pilih efek video, terus pilih distorsi, pilih peregangan pixel. Durasinya sampai titik bit yang ketujuh. Pilih objek, pilih semua video. Terus di awal efeknya kasih keyframe, untuk keterangannya udah aku simpen di sini. Titik bit kedua kasih keyframe, keterangannya udah aku simpen di sini. Terus di titik bit yang ketiga juga sama ya, keterangannya udah aku simpen di sini ya, teman-teman. Nah, di antara titik bit 1 dan 2 di tengahnya kasih grafik masuk 2. Antara 2 dan 3 kasih keluar 2, pilih checklist. Sekarang salin efeknya. Nah, di lapisan kedua ini, di keyframe yang pertama pilih sesuaikan. Untuk keterangannya udah aku simpen di sini ya, teman-teman. Di keyframe kedua juga sama, keterangannya udah aku simpen di sini. Di keyframe yang ketiga juga sama ya. Kalau udah, pilih checklist. Sekarang tinggal salin aja efek peregangan pikselnya. Simpan di foto yang ketiga, penempatannya sama. Nah, ini videonya udah jadi, aku save dulu ya. Cara upload ke templatenya, checklist fotonya aja. Untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena di sini copyright. Segitu dulu tutorial dari aku.